Aku dulu, aku tak suka tahu tau. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang yang masih lagi setia dekat channel aku. Dan kepada yang baru singgah, aku ucapkan selamat datang. Sila tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng, okay? Support sikit channel aku. Terima kasih. Baiklah, seperti korang tengok dekat depan aku hari ini, aku nak cuba makan tahu bergedil. Ha. Korang ada? Korang tak ada kan? Ha. Tengok aku makan. Hari ini aku beli tahu bergedil bukan apa. Aku tengok ada satu post dekat grup WhatsApp. Dia cakap tahu bergedil ni sedap. Dia orang cakap yang paling power ni, dia punya sambal kicap ni memang power lah. Dia cakap makan dengan tahu bergedil ni. So aku tertarik. Jadi apa lagi aku beli, aku nak cuba betul ke tidak sambal kicap dia ni sedap makan dengan tahu bergedil dia ni. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, jom tengok aku makan. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba satu eh. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Memang betul, tahu bergedil dia sedap. Sambal kicap dia pun memang sedap. Memang kena eh. Oh, lupa aku nak bagi dekat korang. Kejap eh. Okay. Nah, untuk korang. Bismillah. Oh, memang terbaik lah. Kita tengok dalam dia. Isi dia penuh, tengok ni. Oh. Ah, cuba kau tengok. Dia punya isi tu penuh dalam. Oh, ni yang power ni. Lagi. Bismillah. Aku dulu, aku tak suka tahu tau. Bila orang buat tahu bergedil ni, aku tak pernah cuba. Aku ingat tahu bergedil ni dia macam, dia sama macam tahu yang besar, yang petak besar tu. Aku ingat dia rasa macam tu. Tapi bila aku try sekali, makan tahu bergedil ni, dia rasa lain macam, memang sedap. Dia ada inti dalam, memang kenalah bila kita makan dengan sambal kicap ni. Jadi sekarang aku memang dah jatuh hati dengan tahu bergedil ni. Ni adalah salah satu favorite aku lah. Okay? Cuba lagi. Bismillah. Macam tak cukup ya. Lagi. Dalam dia
Dalam dia ni ada kentang dengan ayam. Sedap. Sambal kecap dia ni, dia ada pedas-pedas sikit oh, tapi memang sedap. Dia tak pedas sangat. Dia pedas-pedas manja. Makan dengan tahu memang kena lah. Okay, kita minum air sikit. Jom, sama makan. Sorry, aku lupa nak beritahu tadi. Totally semua ni aku makan ialah 24 biji eh. Oh, baru mari pedas dia. Besar-besar tahu dia. Pedas agak. Mm.
Sorry lagi yang aku tak dapat nak habiskan 4 biji lagi. Yang aku dapat habiskan hanyalah 20 biji saja. Aku memang rasa macam penuh. Korang tengok ah. Apa ni, tahu bergedil dia besar-besar ha. Sampai kenyang aku. Tapi korang jangan risau, nanti aku makan selepas video ni. So, okay. Terima kasih kepada korang yang menonton video aku sampai habis. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. Okay? Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Minum.